Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan terbaik. Ini keadaan sungainya nih nggak dalam keadaan baik-baik saja para sahabat. Setelah terjadi kenaikan air yang besar, nampak ya dari apanya di sini kita melihat satu batu ya. Alhamdulillah nih para sahabat, Sulaiman ya masih menancap di dalam tanah atau air nih para sahabat pastinya. Langsung kita ambil bersama nih para sahabat ya. Kita bongkar, nah, bernapas dia para sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih para sahabat, ukurannya lumayan. Ukurannya lumayan, yang pasti jelas garis Sulaimannya nih ya. Kristal nih, kita doakan dia jangan sampai habis kristal para sahabat. Di atas saja kristal dalamnya. Ini seperti ada combong juga nih para sahabat ya. Nah, combong kristal. Dan pastinya nih garis Sulaimannya nih sangat jelas dan tegas para sahabat. Alhamdulillah. Ini temuan luar biasa nih para sahabat ya. Ini berkulit para sahabat, berkulit yang nampak oleh kami tadi ininya, makanya langsung bahwasannya menandakan ini Sulaiman ya. Kalau yang lainnya berkulit, inilah dia ciri khas batu akik, memiliki kulit dan pori para sahabat ya. Alhamdulillah ukurannya nih bandingkan dengan jemari tangan saya nih para sahabat ya, dan lumayan nih para sahabat ukurannya. Sekali lagi, sangat susah dan jarang kita dapat batu akik untuk saat ini para sahabat ya. Ini temuan luar biasa, kita lihat dalam air nih ya, biar supaya terlihat sangat jelas. Walaupun nggak jelas maklum para sahabat, karena HP saya nih HP kentang. Nanti kalau kita udah ada modal, kita beli HP yang bagus para sahabat ya, yang resolusi kameranya atau videonya tinggi, dan yang pastinya memiliki memori yang besar gitu para sahabatnya. Ini alhamdulillah nih, udah kita curhatnya para sahabat masalah api. Ini full body kristal pastinya. Kita doakan kristal garamnya ini hanya di atas saja para sahabat. Yang lainnya kita doakan dia ada isian di dalam ya, atau bahkan yakut, kita nggak tahu nih para sahabat, karena berkulit dia nih, dan posisinya sangat besar kulitnya nih. Alhamdulillah ini temuan senior kita nih para sahabat ya. Udah sekian jauh kita mencari, sekian lama kita coba mencari, alhamdulillah akhirnya kita dapat para sahabat. Kita dapat. Ya itulah dia, kalau nyari batu itu harus penuh dengan kesabaran, kesabaran dan aduh ketelitian. Ini seperti tapak jala nih para sahabat ya. Tapi sangat sayangkan badar nih, tembus nih para sahabat. Oh, ini mungkin kita ambilnya tapak jala ya. Karena ada yang tapak jalanya presisi ini para sahabat, atau tanda tambah atau lurus atau simetris gitu ya. Yang kemarin kita ada seorang kawan di jauh sana minta tapak jala, dia katanya ini udah kita temukan tapi tak sesuai dengan enggak dengan apa beliau, kita tidak tahu. Yang pasti kita bawa pulang dulu nih para sahabat. Ini tembus dia para sahabat ya, tapak jalanya tembus ke belakang, dan langsung saja nih masuk kantong ya. Ini request permintaan sahabat kita yang ada di Sumatera ya, kami Sumatera juga ya para sahabat, maksudnya Sumatera bagian lainnya ya, nggak bisa kita sebut tuh identitas orang ya. Dan mudah-mudahan cocok dengan keinginan beliau. Ini kita nyari dalam air nih para sahabat, nyari dalam air itu kan susah-susah gampang, memang batunya langsung terlihat dia, tapi itulah kesusahannya, seolah-olah batunya batu cincin semua, batu akik, padahal bukan kayak gitu. Seperti apa dia ya, menyamar gitu. Itu apa jatuh tadi para sahabat? Apa tapak jarak saya jatuh? Enggak. Kita cek lagi ya. Ini pantainya habis, kita sampai ke ujung pantai itu. Kalau enggak apa nanti balik lagi kita ya. Kita sembari melihat nih kondisi yang di dalam air. Tadi terbukti sahabat kita itu dapat batunya dalam air para sahabat. Dalam air. Nah ini kita nyari lagi ya, nyari dalam air sampai habis pantai ini. Kalau nggak anu kita balik lagi, kadang ada istilahnya nanti batu pulang para sahabat ya. Mungkin kalian masih ingat semua. Karena kita piginya nyari, pulangnya nyari, jadi dua kesempatan para sahabat untuk memperoleh batu besar ya, untuk memperoleh batu besar, oleh batu akik maksudnya para sahabat ya. Ini batu memiliki motif hijau, tapi masih kurang indah. Kita tinggalkan, dan di sini kami pemburu akik pastinya berterima kasih kepada kalian ya, yang masih sampai saat ini setia terhadap channel kami. Ini ada batu bening-bening para sahabat, coklat-coklat.
oren-oren. Ada tali airnya nih, tali airnya berbentuk Sulaiman para sahabat ya. Tapi masih kurang indah nih. Kita tinggalkan, biasa kami nggak pernah ngambil batu seperti itu para sahabat. Dan kita udah sampai di ujung nih ya, seperti janji saya tadi. Kita akan balik kanan nih. Atau arah pulang. Nggak ada. Di sana ya tempat cewek itu. Saya naik ke atas lah. Nggak usah lah. Nggak usah. Sana aja kurung pinang aja. Kurung pinang aja. Pantai Haji habis itu kurung pinang. Bang bilang tadi beku tadi kan. Kalau kita nganu itu apa kali bang? Ini kita ikut piling pertama aja. Nah kan abang bilang tadi beku. Nah, pak ikutin. Pokoknya kita hari ini menyusuri berapa pantai ini para sahabat. Banyak pantai atau sungai yang kami datangi ya. Contohnya pantai ini adalah pantai ketiga. Alhamdulillah kita memperoleh rezeki ya. Lumayan ada beberapa strike batu. Dan kami kemas itu dalam beberapa video para sahabat ya. Kalau satu video terlalu panjang nanti kalian bosan. Ya kan? Saya pun sekalian supaya jangan terlalu apa kali ya. Buat video. Ini kita sembari pulang. Tapi terus mencari ini para sahabat. Mencari dalam air. Dari dalam air. Tapi kita nggak bisa nyebrang dari sana bang. Dari sini kita nyebrangnya nih. Kok sana kan? Apa kali? Curam kali nggak bisa naik kita. Dan di sini kita akan mungkin akan menyeberang menyudahi pencarian di sini ya. Tapi ini pulang sambil terus mencari para sahabat. Kadang dia ada istilahnya itu batu pulang lah kan. Batu yang berhasil kita dapatkan waktu pulang. Kadang sebaliknya para sahabat makin banyak dapat batu pulang daripada batu pigi. Tapi tadi semua rezeki para sahabat ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Kita janji manusia hanya usaha para sahabat ya. Semaksimal dan semampu yang kita bisa. Dan di sini kami pemburu akik meminta maaf jika terjadi kesilapan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja para sahabat. Kita hanya manusia biasa yang tak pernah lepas dari keduanya. Dan kami sangat berterima kasih ya, kepada kalian semua yang udah nonton video kami. Apalagi yang udah like, comment, and subscribe ya. Dan yang pastinya share. Kami sangat membutuhkan share. Kalian tolong bagikan ya videonya kepada sahabat, kerabat yang terutama tuh sama satu hobi ya seperti kita, dari batu akik atau bertualang di alam lah gitu para sahabat. Ini lokasinya, sungainya sangat luas membentang para sahabat ya. Kita nyari batu pulang para sahabat, ya kan? Kadang dia pulang itu kita nggak terlalu fokus nyari, tapi kadang pulang yang tambah banyak rezekinya gitu kan. Ini batu bermotif sangat aneh nih ya. Sangat rupawan, tapi kalau untuk kita jadikan batu akik kurang para sahabat ya. Nah, lanjut lagi kita nih ke perburuan. Dan kami meminta maaf atas segala kekurangan kami para sahabat. Mungkin ada salah tingkah kami, perbuatan ya, perkataan gitu ya kan. Yang pasti kita ini nggak tanpa edit para sahabat. Video ini berjalan apa adanya. Tanpa edit, tanpa skip ya kan. Alami kita, natural. Kalau memang dapat batu biasanya kami buat ambil video ketika mendapatkan satu batu gitu para sahabat. Nah, dan di sini alhamdulillah nih ya, tanah bening, hitam tanah kecubung. Kita ambil saja, kecil memang nih. Tapi jelas kecubungnya. Ada seperti codet ya. Nah, ada seperti warna lainnya di sini. Saya pikir mega mendung bermotif tadi, ternyata bukan. Alhamdulillah nih kita ambil nih para sahabat, unik. Tanahnya pastinya tanah kecubung hitam. Bisa kecubung teh atau kecubung ulung, tapi memiliki motif sedikit di sini ya, atau torehan seperti tinta gitu. Warna lainnya alhamdulillah nih para sahabat. Kita ambil. Saya pun nggak bisa nengok nih berapa lama durasi video kita. Karena di sini sangat silau para sahabat, terkena matahari ya. Saya nggak mau juga terlalu panjang. Kalian nontonnya jadi terganggu, nanti ada aktivitas yang harus kalian lakukan kan. Ataupun bosan juga nengokin kami gitu kan. Jadi kita cukupkan sekian dulu videonya nih para sahabat. Maklum kalau pendek kali ataupun terlalu panjang, jujur aja kita nggak bisa melihat durasinya yang telah berjalan berapa lama. Dan di sini kita sudahi saja pertemuan kita kali ini para sahabat. Jangan bosan-bosan.
Nah, kami mengupload video pemburuan pemburu batu akik ini setiap hari para sahabat. Setiap hari. Karena kami ada target untuk mengejar jam penayangan. Dan di sini kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya ini kan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe and share video ini. Assalamualaikum. Tanda aja bang.